Okay, nombor 4 eh. Diberi 3A tambah 2 and then tambah dengan 4 dapat 15. So jangan keliru yang ini sebenarnya dia satu nombor ni satu nombor macam tu. Nah, dia operasi kalau dalam bracket macam tu dia dia terdiri daripada nombor tersebut dia satu rangkai. Operasi sebenarnya kat luar ni. Okey. So yang ni adalah 3A tambah 2 ni tadi satu rangkai ni dia tambahkan dengan 4 yang kat matriks sebelah tu. Dia akan dapat jawapan dia akan dapat 15 macam tu jadi kita boleh selesaikanlah nilai tu So kita buat algebra biasa je sebenarnya iaitu ini nombor 2A tambah 2 tambah 4 jadi tambah 6. Okay, and then 3A ni tambah 6 pergi ke sebelah akan jadi tolak jadi tolak macam tu. So iaitu 3A sama dengan 15 tolak 6 dapat 9. Next dapatlah nilai A kita A kita 3 pergi sebelah jadi divide. So dapatlah A kita adalah 3. Kita tengok yang bawah tu yang bawah tu adalah 9 tolak B satu rangkai tu. Itu 9 tolak B tambahkan dengan 2B dapat tolak 8. Tu 9 tolak B and then tambahkan dengan 2B kita akan dapat negatif 8. Jadi kita selesai macam biasa iaitu kalau kita tengok ni B yang ni B. Jadi tolak 1B ni nombor dekat sini je ni nombor. Ini huruf iaitu unknown negatif B tambah dengan 2B kita akan dapat 1B. Nombor tu masih ada. Dan macam biasa ini algebra sebenarnya B sama dengan ni positif 9 pergi ke sebelah akan jadi negatif 9 Cikgu Salih negatif 8 tadi dia dah ada sebelah kanan Okey, so kita dapatlah B kita adalah negatif 8, negatif 9 dapat negatif 17 Boleh ikut tu